kita akan nuyul di Portundot. Oke, cara ini juga berlaku buat yang keluarganya yang lain ya, yang kalian lihat tadi. Di sini saya masih menggunakan wilayah Amerika ya, server Amerika. Wilayahnya terserah ya. Saya menggunakan Chicago. Baik, kita langsung saja buka gamenya setelah VPN dinyalakan dan preset ID iklan, supaya kita semua tetap bisa cuan tentunya. Makanya VPN nya saya sengaja rahasiakan dulu, jadi jangan di skip. Nanti di sela video akan ada tulisan sekitar 4 detik yang memberitahukan bahan-bahan tempurnya ya, alat-alatnya. Tadi saya mulai dari 1,4k dan sekarang sudah mendingan ya. Seperti biasa, jangan heran begitu ada iklan game, saya tutup aplikasi, reset ID iklan, dan masuk kembali ke dalam game ya. Bagi yang baru bergabung ya, cek juga video part-part yang sebelumnya ya, supaya tidak gagal paham. Bagi kawan-kawan yang lama kan pasti sudah tidak asing lagi ya dengan cara saya nuyul yang seperti ini ya. Untuk game celebab kita lupakan dulu ya, kita fokus ke game yang lebih menghasilkan ya, meskipun hasilnya tak seberapa tapi awet ya, sampai sekarang masih membayar dan tetap bisa kita trik. Nah, ini lumayan ya, ini tergantung PPN ya. Kalau bukan PPN ini kayaknya sulit ya bisa besar. Tips dari saya, kalau kalian mau working cara seperti di video ini, carilah PPN yang jarang orang menggunakannya ya. Kalian tidak harus sama seperti PPN yang saya gunakan ya, karena ini hanya contoh ya. Kan masa saya menjelaskan kepada kalian tapi tidak ada yang saya contohkan, tidak ada subjek yang saya contohkan begitu. Nah, sama dengan hasil, kalian tidak bisa menyamai hasil yang saya dapatkan, malah kalian itu bisa lebih besar dari yang ada di video ya, atau lebih kecil bisa juga sama, yaitu tergantung keberuntungan juga. Kalau cara triknya benar ya, kalian pasti bisa. Kalau saya bisa, kalian bisa begitu. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi maksudnya kalian tuh tidak mesti harus sama di video. Wah bang, kok hasil aku kecil, wah hasil aku lebih besar dari kamu, bukan begitu maksudnya ya. Kalian fokus saja dengan cara-caranya ya. Jadi poin pentingnya itu, yang biasanya kalian dapat 1k 2k, ya bisalah lebih besar dari biasanya. Itu poin pertama. Terus kedua, kalian jangan gagal fokus ya dengan cuplikan di awal ya. Kalian jangan berfokus bahwa oh ini trik mendapatkan iklan web 5 detik, bukan itu ya, itu cuma kebetulan. Intinya di sini kita memaksimalkan hasil, trik itu cuma bonus. Saya tidak menjanjikannya bahwa wah dengan trik ini harus dapat iklan web yang 5 detik, iklan gambar yang 5 detik, tidak demikian ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya. Semoga teman-teman juga bisa cuan. Jangan lupa ya subscribe, supaya begitu saya menginfokan untuk kalian juga kebagian ya, cepat mengetahuinya ya. Jadi PPN nya saya rahasiakan, tapi nanti di sela-sela video atau sudah kalian lihat ada nanti ya. Tapi ingat tips saya ya, kalau mau war jangan gunakan PPN yang sama ya, maksudnya yang sudah saya gunakan. Coba kalian berkreasi ya sendiri, yakin hasilnya mungkin bisa lebih besar dari punya mimin ini ya. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena disitulah ya kekurangan saya.
Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan tentunya saya tidak mengupload tiap hari ya, hanya di mana saya mendapatkan trik ya, trik yang bermanfaat. Kalau saya tidak menemukan trik yang bisa bermanfaat yang tidak saya ketahui buat kalian semua ya, saya tidak akan upload ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.